Informasi hari ini, pada hari Senin, tanggal 18 April tahun 2022, hujan lebat disertai angin yang terjadi di daerah Pakisaji mengakibatkan pohon dengan ukuran besar yang ada di kawasan Jalan Raya Pakisaji Sono Tengah tumbang. Dalam kejadian pohon tumbang ini membuat lalu lintas di kawasan Jalan Raya Pakisaji atau jalur utama penghubung kota Malang menuju ke Panjen terputus, pasalnya pohon tumbang itu menutup seluruh ruas jalan. Hingga saat ini, petugas masih melakukan evakuasi pada pohon yang melintang tersebut. Menurut saksi di lapangan yang mengetahui kejadian itu menyebutkan, tumbangnya pohon beringin diawali dari hujan deras sejak sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat selama kurang lebih 30 menit dan hujan turun semakin deras. Sementara menurut pantauan di lokasi kejadian arus lalu lintas dialihkan melalui jalur alternatif. Dari kejadian tersebut tidak menimbulkan korban jiwa, namun keterangan saksi menyebutkan sempat ada pemotor yang hampir tertimpa. Sekian informasi singkat hari ini. Mohon maaf apabila ada salah penyampaian. Terima kasih, salam RC Malang Channel.